Insiden menegangkan terjadi sesaat sebelum syuting. Michi tiba-tiba pingsan dan langsung dibawa ke UGD. Sementara Pi dikonsultasi dengan dokter, Yura menemani Michi. Sebenarnya dokter minta Michi untuk dirawat inap karena hasil tesnya di bawah rata-rata. Tapi dokter juga belum bisa mastiin 100% apa yang membuat Michi bisa pingsan. Setelah Pidi dan Michi bikin perjanjian rahasia, akhirnya Pidi memutuskan untuk lanjut syuting Nyam-Nyam-Nyam episode 9. Gua abis drama sakit, gua bela-belain syuting, harus makan enak sih. Iya, harus makan enak deh. Lapar banget. Ini udah jam berapa? Dasar Michi. Tangan gua masih mengerucut. Katanya makan apa? Kita kayaknya ini ya, enaknya kayaknya makan di ini deh, tempat yang banyak apa? Artis makan. Artis? Ini gue bajunya begini, gak lucu banget. Serius? Iya. Yeah. Ganti baju dulu kali. Pak Jokowi makan juga loh disini. Hah? Jokowi? Bener. Iya, Pak Jokowi makan sana. Gue gak bisa sih, gue gak bisa. Kayaknya gue terlalu jelek tau gak sih bajunya? Kayaknya enggak, nanti gue cuma banting lagi. Makanya ntar kalau kita ketemu sama kayak artis-artis yang kayak cetar-cetar gitu gimana? Iya, yeah, ganti baju dong. Kita boleh stop dulu bentar gak? Iya, yeah. Jangan di stop ya. Dima, diam. Iya, iyalah. Gak keburu, udah. Serius? Mobil gak apa-apa. Ya, ini pilihannya antara ganti baju di mobil atau... Mobil. Ganti. Sekarang. Udah, satu, dua, tiga, jajan! Oh, tapi panas banget sih. Jadi kita makan di mana? Make up. Iya, udah, kali aja ketemu artis nanti pas makan. Panas ya? Tapi hari ini cetar banget kayaknya. Iya, gila. Oh, rasanya juga cetar. Mana sih? Siap-siap ya. Tempatnya kecil. Ini kelihatannya doang kecil. Jalannya doang. Iya sih, kok tempatnya kayak... kurang kelihatan cetar gitu sih. Makanannya cetar tapi. Oh ya? Akhirnya yang vale lagi. Iya. Oke deh. Main. Oke. Okay. Ini serius sudah nyampe. Serius. Di Jakarta ya Warteg Warmo lah. Udah banyak banget artis, presiden sampai pejabat yang mampir ke sini. Nggak heran kalau warteg ini selalu rame. Menu yang disuguhin juga beragam banget. Dan yang pasti makanannya selalu fresh karena mereka masak langsung begitu makanannya habis. Buat anak kos yang mager bisa langsung telepon karena mereka buka 24 jam dan bisa delivery. Budget kita berapa budget? Ini makan sepuasnya. Pas warteg gini baru sepuasnya. Ayam goreng ada nggak? Ada yang mau ayam goreng atau paha? Apa yang lo makan? Gue makan yang lain deh. Supaya kita cobain semua ya, kita boleh itu ya. Sepuasnya kan? Kita bikin Ray jadi itu aja. Bangkrut. Pesan apa lagi? Saya itu. Sambal. Makasih mas. Wah, masih kita. Gara-gara siapa ya kita makan warteg kok gini? Gak, pokoknya kita bakal habisin semua isi makanan di sini. Saya pakai sendiri dah. Canaka. Nampak mirang, pap. Nanen cu mirang. Pokoknya gitu. Cah. Wah, kelebok. Oh my god. Bagus sih. Wah, cinta. Pantesan aja kayak artis-artis. Kami pun Jokowi makan di sini. Layak sih. Coba kalau deketan dikit ke rumah gue, bisa tiap hari kali gue makan di sini. Cuma kita saltum doang sih, Mi. Tapi berhubung makannya all you can eat anyway. All you can eat ya. Yang warteg aja ya. Biasanya kalau orang suruh pilih, gue pilih mie. Atau nasi tuh pasti gue pilihnya pilih mie kan. Ini gue bilang cinta banget. Enggak. Gue gak apa-apa. Kayak sambil jengkol, pakai saus jengkol. Iya enggak? Enak banget, buncisnya enak. Khususnya loh, kamu gak usah tadi? Enggak, gak usah.
Bayengko. Enak banget ya. Ya lebih chewy daripada kentang. Makan jengko gak, Beb? Jengko. Enak sih. Serius? Enak gitu? Kecil? Kamu mau coba? Cinta? Hmm. Emang masih so? Kayak kentang doang ya? Iya, nggak ada bau atau apa ya? Maksud ini nantinya kayak protein, vitamin. Kayaknya gue tadi maksudnya lupa kasih gue terung deh. Tadi kan boleh nambah nggak? Nggak ada dari tadi. Nggak ada dari tadi. Boleh nambah. Mas, terung ya, nambah terung. Terong itu harus sih gua. Hah? Harus. Kenapa? Enak aja. Sebenernya terong-terongan. Enggak. Terong-terongan pakai cabai-cabaian lagi? Enggak. Kan enak, itu kayak vitamin. Kayak protein, vitamin. Kulit lu halus kayak orang artis Korea, kayak Chun Sung-mi. Hati lu mau itu dua. Manik kocok. Cang. Yam-yam. Oh, cinta. Cici, Yura ada challenge ya? Makan teh ya, satu papan. Teh atau balen? Si Rey nggak tahu kita makan, kita makan teh ya gimana. Dia nggak tahu deh. Harus yang cepat habis. Yang paling cepat habis? Bebelah. Wow! Ini kok. Bagus. Sambalnya enak. Ah, oh, ikutin. Gampang lah. Tapi gue nggak pernah makan pete kayak gini loh. Korea kulit. Kulit juga dimakan nggak sih? Nggak. Ah. Kulit susah banget. Ah, kulit. Aku lupa cara buka pete. Oh my god, ini susah banget. Kayak ini ada nempel. Ada lapisannya gitu. Ini nempel. Ini boleh dimakan nggak sih? Ini boleh dimakan nggak sih? Kayaknya hijau. Orangnya nggak boleh deh. Sumpah ini susah. Buka ininya. Bisa. Gak ada bawah. Wain. Tangkapan. Ya. Enggak, ini enggak. Bukan pete yang gua kenal. Ini udah matang belum? Mentah. Ini udah matang belum sih? Kok gak ada yang jawab sih, sumpah? Udah matang. Serius ya? Dibakar kok. Oh. Pisangnya. Anin deh. Hesok? Anin. Kok gua pahit banget sih, sumpah pahitnya gak? Biru kayaknya deh, hijau semua. Ya, harus kayak gini. Anin lah, kenas loh. Apa sih, bukanya harus kayak ini juga semua. Jeng. Udah selesai loh. Ini yang bikin pahit ya. Gua pelan-pelan gak apa-apa. Ini gua juga, aduh. Ini pasti pahit banget. Udah tuh, last one. Ini kayak apa ya, pahit banget ya, udah lah. Pahit banget. Sekarang challenge kedua ya. Jadi kalian... Gua mau menang. Coba lah. Kalian harus nyanyi. Lihat-lihatan. Tahu lagu Samsung enggak? Tahu. Yang mana? Tahu banget. Nah, ini dari lirik namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Dah, itu harus gitu ya. Siap? Kita enggak boleh ketawa atau kayak? Enggak boleh. Enggak boleh ketawa. Kelihatannya enggak boleh ketawa. Yang ketawa kalah ya. Yang ketawa kalah. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai pertama kali, sumpah. Asal gue bisa cium bau gue sendiri tau gak sih, kayak langsung ke reflek. Yura kalah. Sumpah kok gue kalah dulu sih. Again. Hukumannya Yura bayarin semua makanan yang tadi kita makan.
berapa sih kan di sini udah terkenal murah. Tapi kita makan banyak banget. Lumayan sih. Ayo, habis semua lagi. Mas, mau bayar mas? Mas, tadi saya makan nasi, tuna, kangkung, telur balado, jenggol, apa lagi sih? Oh ya, terong, cumi. Kok banyak banget sih gua makan? Udah kayaknya. Tuna, oh ya. Es tawar. Tawar dua. Ayam, terong, mie, buncis, bakwan, usus. Dah. Sama di gabung yang tadi ya, kru aku makan ya. Eh, kok gabung gitu sih? Kok bukannya gitu? Kan banyak semuanya yang makan. Ya. It's dapat diskon nggak diskon karena kita artis berapa 127 men kok kru makan apa sih kok babi banget sih makannya tadi gua pakai momen deh ya 100 berapa mas 27 kalau kurang 27 gimana kalau kurang 27 gimana boleh bohong kan? Cut! Selesai! Cut! Langsung cuci! Siap, boy! Ini taruh di sini kan? Tisu? Ini boleh gini nih? Terus gimana? Kayak gini? Oh ininya, ya maklum lah ya tenaga kerja asing. Aduh sumpah. Aduh dress gua. Aduh ini nasi lagi. Sumpah. Sumpah. Ini bersih banget sumpah. Lu belum lihat skill gua cuci piring kan? Apa skill cuci piring? Skill cuci piring dari Korea. Skill cuci piring tapi. Ini kan masih satu. Masih ada Yura. Satu sesi. Lu kok kayak ibu tiri banget sih. Gua Cinderella banget deh. Bersih. Karena kita peduli dengan kesehatan kamu dan kebersihan lingkungan. Ada komen yang nantangin kita nggak bisa makan di warteg. Tuh lihat, kita makan dan bersihin piringnya kita sendiri.